Yang berhormat, macam Yang Amat Macang bertanyakan status perkhidmatan MiG-29 kan? Yang Amat Menteri kata nak berhentikan perkhidmatan kemudian sambung balik, tapi sebenarnya maklumat yang terkini kita sambung bukan kerana kos penyelenggaraannya pada satu ketika tu menjangkau 260 juta. Betul tak? Saya ingatlah. Yang berhormat yang tanya. Tetapi selepas kita berunding dengan AROD, syarikat yang mengendali maintenance tersebut, mereka telah bagi satu harga yang amat berpatutan sesuai dengan umur MiG-29, maka kita teruskan juga sebab MiG-29 ni adalah interceptor. Kita ada F-18, kita ada Sukhoi. Sukhoi ni multi-role combat aircraft. Sukhoi di Gong Kedak, F-18 di Kuala Batas, MiG-29 di Kuantan, yang tak ada di Sabah dan Sarawak. Sebab tu sebenarnya kalau ikut kepada keperluan, perlu ada satu skuadron diletakkan di Sabah dan Sarawak. Tapi oleh kerana kekangan keuangan dan suasana tu tidak berapa sesuai buat masa sekarang, maka kita tangguhkan. Walaupun banyak syarikat-syarikat ini nak datang, lima ni macam-macam syarikat datang untuk lobby keperluan negara kita, tapi perkara ni masih di peringkat kajian. Kita serahkan kepada TUDM untuk buat kajian sama ada perlu atau tidak. Tapi untuk MiG ni memang kita lanjutkan perkhidmatan sehingga 2015. Datuk Pengerusi, terima kasih Timbalan Menteri atas penjelasan tersebut. Cuma saya turut menyentuh ketika perbahasan di peringkat jawatankuasa pagi tadi, bertanyakan berkenaan dengan kos penyelenggaraan terkini untuk menyelenggarakan MiG-29 ini. Ya. Saya juga minta untuk Kementerian memberi maklumat berkenaan dengan perbandingan kos penyelenggaraan dengan tiga jenis pesawat yang lain, ya, F-16, Skyhawk, Hawk dan juga F-5E. Sebab saya bertanya demikian kerana saya semak dalam handset, satu-satunya alasan yang diberikan oleh Kementerian pada ketika Menteri menyebut rancangan untuk grounded atau menamatkan perkhidmatan MiG ini ialah kerana kos yang begitu tinggi, ya. Tadi Yang Berhormat juga menyebut bahawa selain pada MiG, kita juga menggunakan jet pejuang buatan Amerika Syarikat, ya. Saya ingin bertanya, apakah Kementerian sedar di Turki baru ni, Yang Berhormat, saya terbaca, Yang Berhormat tentu saja arif, terutama kerana military intelligence memberikan laporan dari masa ke semasa. Di Turki, Yang Berhormat Timbalan Menteri, ada pengkalan tentera udara Amerika. Baru-baru ini Amerika menawarkan untuk Turki membeli pesawat F-18 Hornet ini, ya. Tetapi Presiden Recep Tayyip Erdogan menolak setelah intelijen Turki mendapati jet yang ditawarkan untuk Turki beli ini dari buatan Amerika ini, dia ada special program yang kalau dia bertindak untuk menyerang Israel, dia tak boleh tembak. Dia jadi program tu menjadikan Israel ni sebagai ally, sebagai teman. Jadi apakah Yang Berhormat boleh memaklumkan juga pada Dewan, kerana kita pun guna juga jet pejuang buatan Amerika ni di negara kita, ya, apakah sistem programmingnya itu pun
tak membolehkan kita menyerang mana-mana negara yang dianggap sahabat daripada Amerika Syarikat. Ya, jadi saya percaya dengan kepakaran intelijen tentera. Ya, apakah ini kerana di Turki itu menjadi satu perbahasan umum, ya, bahkan pemerintah Turki itu diberikan pengiktirafan, rakyat meletak kepercayaan tinggi kerana kejayaan mengesan sistem itu, ya, demi untuk kepentingan Turki jangka panjang. Jadi Turki menolak tawaran pembelian itu. Apakah kita mempunyai keadaan yang sama kerana kita juga menggunakan jet buatan Amerika ini? Terima kasih. Yang Mohd tanya pasal kos penyelenggaraan, saya bacakan naik 29.85.9 juta, F-18 72.7 juta, FIE 13.1 juta, HOP 61.8 juta. Kos penyelenggaraan MiG-29 ni menurun dengan mendadak disebabkan pengoperasian MiG-29 baru dimulakan semula sejak penghujung tahun 2010. Maklumat yang berhormat tu saya tak ada. Belum risikkan beritahu saya sama ada betul atau tidak. Tetapi perlu kita ingat bahawa Turki ni dia ada rangkaian persahabatan yang unik dengan bukan Israel, dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di Istanbul ada orang Yahudi. Malah sewaktu 1492 Andalusia dikalahkan oleh Grenada, Raja Turki waktu itu hantar beberapa kapal armada untuk selamatkan orang Yahudi. Hubungan orang Turki dengan orang Yahudi ni amat unik. Tapi saya tak pasti hubungan orang Turki dengan Israel. Dia adalah satu perkara yang berbeza. Mengikut sejarah, orang Turki, orang Tatar ni amat rapat dengan orang Yahudi. Apatah lagi kenyataan yang berhormat mengatakan bahawa maklumat tu saya akan cek lah. Saya akan cek sama ada apa yang diperkatakan oleh yang berhormat tu adalah benar atau tidak. Yang berhormat juga bertanya pasal sistem perolehan, dasar pertahanan mengenai sistem perolehan. Dasar pertahanan negara adalah bersifat dengan izin capability base atau dasar pembinaan keupayaan untuk melindungi semua kepentingan-kepentingan negara. Dasar pertahanan negara tidak pernah menggariskan pandangan khas untuk pembelian senjata, tapi pembelian aset adalah mengikut keperluan dan kemampuan kewangan negara tanpa menjejaskan capability dan kesiapsiagaan ATM. Dengan mengambil kira kepentingan negara, pembelian kapal selam atau pesawat pejuang maupun yang diutarakan oleh PJ Utara, LCS, bukan LCS, sebenarnya frigate sebab dia lebih besar, dan keupayaan laut kita yang begitu luas 1800 batu nautika, kita sebenarnya memerlukan bukan LCS, kita memerlukan frigate. Yang berhormat PJ Utara kata 6 bilion, sebenarnya ini telah diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri dalam jawapan lisan, ada dalam Hansat. Sebenarnya 6 bilion untuk rancangan Malaysia ke-10. 3 bilion tambahan untuk rancangan Malaysia ke-11. Bermakna semua sekali itu 9 bilion. Tetapi harga yang diputuskan itu belum muktamad. Kerana kalau kita lihat
seperti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri secara lisan. Ada banyak contoh frigate dan juga LCS yang berbeza dari sudut harga, memenuhi keupayaan perang empat dimensi itu. Jadi dia kita tak boleh kata semua frigate harganya sama. Harganya sama. Sebab saya bagi contoh di Maghribi sekarang di banner frigate harganya adalah 1.4 bilion. Tetapi LCS dan frigate yang dibina oleh BAE sampai 2.7 bilion ringgit harganya. Jadi kita masih lagi di peringkat perundingan di antara kerajaan dengan PNS dan juga end user Navy. Jadi kita tunggu, dan saya pasti kali ini pembinaan kapal frigate ini 6 biji semuanya adalah berlainan dengan first batch OPV. Kerana OPV tu dulu adalah kita buat salvage daripada projek persasaan yang gagal. Yang Mohd Macang pun tahu kan. Yang Mohd Johor Bahru duduk dalam PAC. Sebab tu akhirnya projek itu dapat memberi pulangan yang baik, dan kita ada 6 kapal OPV peringkat 1.